tak pernah kau pikirkan. Dari mana pun kau dapatkan. Aduh, wish. Kayak kia sih kepriman ya. Ya ora masuk nang akal lagi. Alah, kang Mas, kopine Mas. Kayak kia mbok ya anak ketane mboran ya enggak lumayanan. Yo, kayak tok. Ampun, sampean ta urip ngrusulah bae sih. Ngamen badune sepi, pengen ngamen rame ya, ngamen bareng. Bisa hop. Kau nari ngomong ke Windas Mumat, bikin orang yang solusi, wis meneng bae wis. Bisa kan, nanggir depan ngopi apa main ngurus sulatok? Ngopi, oh biasa, jadi gula ya, soalnya sama nis mani. Aduh, raite enak. Juni tak kemeringet kayak gitu, tapi oleh sapira ora ampun, ampun. Nes tangan nes. Lah sinta ya musik kan? Iya kayak om yang lagi pacak klik. Wajah kayak gitu. Belum kerja karo aku ora? Wis, kerja apa om? Sike. Coba. Tutul rokokmu kan? Rok murah. Ayo lebih buruk kayak aku wenyong. Kon batin aja leman. Coba-coba pacak lagi kayak pasti bayu nih. Song, kayak cici kayak. Song, apa sih kayak gini? Nur, kon bang rokok kayak gini Nur. Nur. Udah ngerti. Kue kayak rokok ilegal, kau main di gawe polisi, ya Allah. Rokok ilegal, kau senengnya kayak kue, ngalang-alangin nyong mau berbisnis tok. Nyong kayak wis bosen, udah dibedut, Nur. Cara didetong, awit pertama kau si saiki. Dan nyong melakukan kayak wis kayak singkain aja, Jepang lor, Nur, nih. Orang sisan kidul. Orang ulun. Ibu sih, Nur. Ya Allah, usang ini men. Nyong kayak isin, utang kopi, nang kone, bandel dinen men. Orang apa enak, Nur. Orang apa-apa, wis, kau pan utang kopi, bandel dinen, seumur urip nyong, orang apa-apa. Sing penting kayak kon hasilnya bener, hasilnya cula, orang apa-apa. Aja nopo nih kurung ngeduli rokok ilegal. Kau yang kau ngelanggar hukum. Ish, apa ke? Dagang rokok ilegal. Kau. Eh. Ya, Mas Mbak, dagang rokok ilegal kue langgar undang-undang, dilarang pemerintah. Ya, jajal, deleng videonya ben paham. Jangan tergoda rayuan pengedar rokok ilegal. Ada sanksi pidana bagi pelakunya karena melanggar pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. 1. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. 2. Rokok dengan pita cukai palsu. Pita cukai yang tidak ada pengaman seperti hologram. Yang ketiga, rokok dengan pita cukai bekas. Rokok menggunakan pita cukai yang dipakai berulang-ulang. Yang keempat, rokok salah peruntukan maupun salah personalisasi. Yaitu rokok yang tidak memakai pita cukai sesuai ketentuan. Ayo gembur rokok ilegal. Nek wis kayak ki ya, asik gelem dagang rokok ilegal ora. Ora lah, medeni hukumane pe berat, pokoknya ditangkep nyo kan dadi anu bae. Dadi apa aku tak? Dadi manten. Karo sapa? Karo kon lah. Anggrek pribit ya.